Waspadai bila mengalami 7 gejala ini bisa jadi gangguan penyakit liver. Penyakit liver adalah penyakit yang mengganggu fungsi liver. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, liver adalah satu-satunya organ dalam tubuh yang dapat dengan mudah mengganti sel yang rusak. Tetapi jika sel-sel yang dibutuhkan hilang, liver tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Lalu apa saja gejala dari penyakit liver tersebut? Berikut adalah 7 gejala yang bisa jadi penyebab penyakit liver. Yang pertama, kulit berubah menjadi kuning. Jika Anda mengalami gejala ini, kemungkinan besar liver Anda akan bermasalah. Kondisi ini dikenal sebagai penyakit kuning yang menyebabkan pigmentasi kuning pada kulit, putih mata, dan lendir. Warna kuning muncul karena bilirubin berlebih yang memiliki pigmen kekuningan atau oranye yang ditemukan dalam empedu hati. Ketika hati sehat, ia dengan mudah menghilangkan bilirubin. Tetapi jika rusak parah, kulit Anda akan berubah menjadi kekuningan. 2. Mudah lelah. Bukan hanya kelelahan dasar tetapi sesuatu yang lebih. Kelelahan ditandai dengan kurangnya energi mental dan fisik. Bahkan Anda akan merasa tidak memiliki motivasi untuk melakukan apapun alias ingin bermalas-malasan. Terkadang Anda bisa merasakannya hanya di pagi hari dan rasanya seperti siksaan untuk bangun dari tempat tidur. Namun tak menutup kemungkinan Anda juga merasakan sepanjang hari. 3. Perut buncit. Perut buncit bisa menjadi salah satu gejala yang lebih tidak nyaman yang menyebabkan rasa sakit. Hal ini terjadi ketika cairan tertahan di perut. Dalam beberapa kasus, perut bisa membengkak sehingga bagaikan sedang hamil. Sebagai akibat dari penumpukan cairan, Anda juga mungkin mengalami pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki. 4. Penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan. Biasanya dokter mendefinisikan ini sebagai lebih dari 10% penurunan berat badan. Kondisi seperti itu juga dapat dihubungkan dengan pembengkakan perut. Ketika Anda sangat kembung, Anda jadi tidak nafsu makan. Sangat sulit makan karena setiap kali mungkin merasakan sakit. 5. Muncul angioma laba-laba di kulit. Angioma laba-laba terlihat seperti jaring arteriol kecil yang melebar yang terletak sangat dekat dengan permukaan kulit. Jika Anda menemukan tanda ini tanpa sebab di bagian atas dada, tangan, leher, dan wajah, itu bisa menjadi tanda penyakit hati. 6. Memar di tubuh tanpa sebab. Jika liver rusak, produksi protein berhenti atau menjadi lebih lambat. Ini menyebabkan pembekuan darah yang buruk. Itu sebabnya orang dengan kerusakan hati akan berdarah atau memar lebih mudah daripada orang sehat. Yang terakhir, air seni berwarna gelap. Selain karena kekurangan konsumsi air, warna urin yang terlihat lebih gelap dari biasanya bisa jadi indikasi. Anda mungkin akan mengalami warna coklat, oranye gelap, atau kuning. Ini terjadi karena kelebihan bilirubin yang sama di hati yang tidak dapat memecahnya. Itulah 7 gejala yang bisa jadi penyebab penyakit liver. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.